Sang Wali Kota Bandung Odette M. Daniel meninggal dunia di usia 59 tahun Jumat siang. Odette meninggal terkena serangan jantung ketika menjadi khatib sholat Jumat di Masjid Mujahidin Kota Bandung. Wali Kota Bandung Odette M. Daniel meninggal dunia lantaran terkena serangan jantung saat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Mujahidin Jalan Sancang Kota Bandung Jumat siang. Orang nomor satu di Kota Bandung tersebut sebelumnya dijadwalkan menjadi khatib dalam sholat Jumat tersebut. Suasana duka pun menyelimuti tempat pesemayaman rumah duka di Pendopo Wali Kota Bandung. Tampak sejumlah pejabat seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala hadir dan mengikuti sholat jenazah sebagai penghormatan serta mengiringi doa atas meninggalnya Wali Kota Bandung yang akrab disapa Mang Odette. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan dirinya bersaksi bahwa selama masa hidupnya Mang Odette merupakan orang baik dan taat beribadah. Saya mendengar almarhum meninggal dalam keadaan yang sangat mulia dari Tuhan sholat menjelang Jumatan dan hari dan cara terbaik yang Allah cari. Saya 5 tahun bersama-sama dari sahabat menyaksikan kebaikan dan solehan almarhum dan sangat-sangat pulang dan saya meyakini Allah SWT. Mang Odette meninggal dunia di usia 59 tahun dan meninggalkan istri beserta 7 orang anak. Rencananya Mang Odette akan dimakamkan di kampung halaman beliau di Tasikmalaya. Yuana Kurniawan, Bandung TV.